Ini belum hidup memang, tapi kalau sistemnya caranya seperti ini, cara menanam pule seperti ini, dijamin hidup guys. Karena di channel Ade Bebas sudah memahami tentang pohon pule bagaimana biar hidup. Nah ini nyatanya udah pada hidup nih guys. Tuh. Tuh. Wah, murah banget. Semoga yang nonton channel Ade Bebas hidupnya selalu bahagia dan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody. Selamat datang nih di channel Ade Bebas. Kali ini ngevlog tentang cara menanam pohon pule yang baru dongkel guys. Ini baru semua ini guys. Ini baru didongkel, ini baru didongkel tuh. Jadi cara nanamnya itu harus yang dalam ya guys. Kalau medianya ini wajib pasir pokoknya. Jadi ini ditanam terus atasnya itu ditambahin apa ya, biar kambiumnya itu hidup. Jadi ditambahin kayak gini guys, tambahin tanah pasir, maksudnya itu ditambahin pasir guys. Nah ini terus daunnya itu dinolkan guys, dinolkan, jadi sisain sedikit aja biar kambiumnya itu hidup. Ini baru ditanam nih guys, kemarin habis didongkel ditanam. Jadi tutorial caranya menanam pohon pule. Jadi buat teman-teman yang pengen paham nih cara nanam pohon pule itu gimana sih? Nah, seperti ini nih guys. Jadi walaupun Anda beli dongkelan baru, pule itu mudah hidup kalau sudah ngerti caranya guys ya. Ini dinolkan dulu semuanya. Dinolkan. Nah, ini udah pada trubus nih guys, tuh. Udah pada hidup, udah ada trubus-trubus seperti ini, tuh, udah pada trubus guys. Di channel Ade Bebas dijual ya guys. Kenapa sih menjual pohon pule? Karena pohon pule juga bahasa perdukunan. Wah, bahasa perdukunan, tapi jangan terlalu percaya ya guys. Katanya tanaman membawa hoki. Yang jelas ya, tanaman ini untuk perindang depan rumah, rumahnya bisa adem. Nah ini juga banyak tuh guys, ini dijual juga. Nah, ini juga habis ditanam, ini dinolkan dulu. Nah nanti ini tumbuhnya seperti ini guys. Ini udah tumbuh nih guys. Mau tumbuh. Nah, ini juga udah pada tumbuh tuh. Meletik-meletik seperti ini guys. Nah, jangan lupa ya guys, like, subscribe, dan komentar buat para teman-teman yang belum paham pohon pule. Apa sih pohon pule? Mungkin kalau di luar Jogja mungkin ada banyak, tapi kalau di daerah Jogja ada, tapi sudah mulai berkurang. Yang gede-gede, bonggol-bonggol gede itu sudah berkurang ya guys. Jadi vlog kali ini tutorial cara menanam pohon pule. Pohon pule itu pecintanya banyak, dari kalangan orang tua, anak muda, sampai ibu-ibu juga mungkin banyak lah. Karena pohon pule ini bagus banget untuk tanaman depan rumah, untuk perindang, untuk ya untuk teras gitulah, untuk matahari biar nggak masuk tuh bagaimana. Nah kayak gini guys, jadi tutorial cara menanam pohon pule. Nah ini guys, ini dijual guys dari harga, ini belum hidup memang, tapi kalau sistemnya caranya seperti ini, cara menanam pule seperti ini, dijamin hidup guys. Karena di channel Ade Bebas sudah memahami tentang pohon pule bagaimana biar hidup. Nah ini nyatanya udah pada hidup nih guys. Tuh. Tuh guys, udah pada terubus. Dan ini udah pada subur-subur kayak gini nih. Udah bagus nih guys. Ini dijual guys. Yang gede itu harga 1 juta. Itu 500. Tapi harga bisa dirembuk lah guys, gampang. Yang penting deal.
bisa kirim-kirim, silahkan tuh bisa kirim-kirim ke mana saja. Kalau lewat kargo Indah biasanya 2 meter guys, jadi nggak sampai tinggi banget seperti ini, jadi dari bawah sampai atas itu 2 meter dipotong, jadi biar apa ya, ya memang seperti itu, murah lewat kargo Indah. Terus bawahnya kalau saya kirim itu bawahnya dikasih emes-emes, ada sedikit apa ya, biar basah gitu, biar basah, biar awet, biar bibit dari akarnya bisa hidup. Seperti itu ya guys, ini barusan ditanam nih tadi, nggak dibikin video tapi nggak apa-apa lah, kasih tahu caranya, tutorialnya. Nah, tutorialnya, jadi akarnya ini juga kalau di ground katanya bisa menyerap racun guys, nah, hebat ya guys. Seperti itulah. Tapi untuk hal-hal yang mistis-mistis katanya buat membawa hoki segala macam, jangan terlalu percayalah guys. Musrik itu guys, yang penting tanaman pohon pule itu bagus untuk perindang, bagus untuk tanaman depan rumah, rumahnya bisa adem, ayem, tentrem. Nah, begitu ya guys. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Jadi tutorial cara menanam pohon pule. Nah, begitu. Seperti itu dulu. Ada salah-salah kata, love you, bye-bye. See you, love you, love you. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Woi, udah subscribe belum? Udah subscribe belum? Woi, 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 woi.